Guys, enak ini guys. Sambel ya, pakai sayur lagi. Nah pemirsa, ini yang juga menarik, ada dimsum premium. Ini juga yang menarik, shootnya ke muka mbaknya. Yang mana ini yang dilihat bang? Yang ini atau yang ini bang? Nggak bisa fokus sama ini. Cakep sini guys, skin elitnya sini fix. Kalau setelan pabriknya begini semua, mau aku asli kesana guys. Pan 1945. Oke guys, kembali lagi dengan saya Irfan di channel Irfan 1945. Guys, hari ini saya akan coba membuat video karena hari ini sudah bulan Ramadan. Jadi aku akan coba membuat video tema Ramadan dan hari ini kita akan coba mencari takjil secara online guys. Ya hari ini kita akan berburu takjil ya bersama-sama di reaction guys di dunia YouTube ya. Oke, mending tanpa basa-basi kita langsung squeeze lebih. Oke, langsung aja kita mencari takjil. Ah, 7 resep takjil. Kenapa 7 resep takjil? Jadi pusat perhatian India serba murah, beli es batu, obral, berburu buat takjil. Nah, ini bagus nih satu. Ramadan di Amerika, Amerika boleh lah. Amerika dulu kita guys, kita ke Amerika dulu baru kita ke India. Santai, slow. Nah, ini ada Indonesia nih. Ah, kita ke Amerika dulu guys, kita ke New York. Oke teman-teman, jadi di sini sama Abang M Hidayat ya. Ini BTW aku kadang nonton channelnya dia dulu pernah guys, yang di tentang kuliah perkuliahan tentang kehidupan di New York seperti apa, di Amerika seperti apa, dan harga lonceng namanya biaya hidupnya guys, pajak gitu ya. Sekarang waktunya buka puasa. Tadi aku beli dua jenis kebab, satunya lem, satunya ayam. Apa bang? Abang buka puasa pakai lem. Wah, ini ada halal food, putrakan, kayaknya boleh lah. Ada chicken kebab. Ada suara. Ada doa-doanya guys. Ada makan-makanan kecil. Yang jual orang Arab. Ini sudah buka puasa dikasih kurma. Dikasih kurma. Anjir dikasih kurma guys. Ya kalau di Amerika masih halalnya. Nggak begitu kerasa ya vibe bulan Ramadan ya, karena beberapa komunitas aja guys mungkin yang menjalaninya ya. Ah, mari kita ke India. Ah, jangan dulu guys, kita ke Indonesia dulu ya. India ini yang terakhir. Udah siap bang, sabar bang, tunggu bang, terakhir ya bang. Nah, kita coba lihat yang Indonesia dulu guys, dari channel Herlina Basri. Betul lagi. Ternyata di sini ramai juga yang berjualan pabukoan aneka. Iya dong ibu, rame dong ibu yang berjualan ibu. Kalau tidak rame kan berarti ibu salah pasar ibu. Kan bulan Ramadan ibu rame. Aku takut guys kalau terlalu banyak protes sama ibu. Takutnya dikiranya aku kurang ajar ya. Maaf bu, saya bercanda bu. Mana seporsi kok pak? 25 gini. Nah agak ini ya, bahasa Padang tuh mirip-mirip kayak suku Nyadit apa guys, lupa aku guys. Ketiduran aku guys. Madura guys. Madura itu yang gue cari susahnya. Dicincang-cincang kecil, kemudian ditambah dengan bumbu, santan, dan aneka rempah yang gurih rasanya. Betul ibu. Oh itu daging ya. Kita belajar pengetahuan bersama ibu Herlina guys. Ada mie kuning. Ini mie kuning juga ya. Sambal. Guys enak ini guys. Sambel ya, pakai sayur lagi. Ada apa? Ikan asin kok kan? Iya, ikan asin. Ada guys, agak jadi lapar. Guys, tolong guys. Oh, sayur buncis. Ah, sayur buncis lagi. Guys, siapa yang mulutnya sudah mulai berair-air ya? Telur puyuh, cabenya direbus ya. Tapi cara ngomongnya agak-agak mirip kayak keluarga aku juga sih. Ibu bos. Curiga aku kayaknya ibu Herlina ini keluarga aku guys. Nah ini kita lanjut lagi guys.
ke channel Goyang Lapar. Goyang Lapar gimana bang? Jadi kelaparan. Ah lapar, lapar sambil goyang-goyang begitu. Ya wajar sih ya kalau goyang lapar, namanya lapar kan pasti perutnya bergoyang-goyang. Mungkin saking lapar sampai seluruh tubuhnya ikut goyang. Ayo, langsung kita cobain aja gimana rasanya ya. Oh, langsung dicoba abang, tidak puasa ya bang. Dengan bang siapa nih bang? Mencoba-coba ya bang. Panggil bang Bombom. Bang Bombom. Bombom. Iya. Bang Bombom. Iya. Wah, Bang Bombom. Bang agak semangat, Bang. Abangnya haus ya, Bang. Ngeracik sambil puasa anjir. Haus nih, Bang. Ini dibilangnya es apa nih? Minuman segar abadi. Iya. Wow, minuman segar abadi, guys. Di mana-mana aku, Bo. Taunya biasanya api abadi aku tahu, guys. Kalau misalkan segar abadi aku baru tahu nih, baru dengar. Nah, saya mau tanya nih. Ini harganya berapa nih? 5.000 semua, rata-rata 5.000. Semuanya 5.000. Wah, murahnya, Cok. Oke. Nah, ini apa nih? Ini mangga kueni. Mangga kueni. Wah, ini bubble gum. Bubble gum. Guys, tadi ingin makan sambal sekarang haus. Taro. Lemon tea. Mau yang segar-segar. Cappuccino. Oke, Bang Bombom. Saya enak kayaknya yang coklat sama yang mangga sama pakai plastik di sini. Semuanya enak di sini 5.000. Sip. Nah, ini jadi coklat, tadi saya lihat pakai susu kaleng coklat ya? Iya. Oke. Pasti segar banget sih itu guys, buset. Melon aja? Oh ini setahun sama lalu guys, bukan pas puasa anjing. Oke, ini ada buah melon. Segar ya? Oh ini bukan pas puasa berarti, tapi tiba-tiba muncul di pencarian takjil. Berarti orang-orang pada aus kayaknya guys. Nontonnya pengen nonton yang segar-segar anjing. Wah. Panas-panas nih minum ginian enak banget. Ah betul ya. Bang, panas-panas minum gitu emang enak Bang, apalagi pas hari puasa guys. Setelah sholat zuhur, puasa setengah hari anjing. Tapi ini segar nih. Ini termasuk kental. Wah, enak banget sih guys, buset. Dan ada jelinya asik tuh pas kena jelinya. Guys, sabar guys, tenang, semua tenang. Nanti ada waktunya kalian boleh minum kayak begini guys. Sabar. Ayo kita lanjut lagi guys ke street food village. Kita di ujung masih kebagian ya guys ya. Ini villager tinggal di Indonesia guys. Oh, senyum mbaknya nih. Banyak menu-menunya yang mirip-mirip ya, kayak lontong, pastel, gorengan. Banyak yang mirip-mirip. Kenapa tuh bang? Saudaraan kayaknya bang. Bubur sumsum dan ini es buahnya. Koktil anjing, koktil. Bayangkan bro. Bang mukanya selo dong bang, abang kayaknya kalau kulit-kulit lapar banget bang. Nanti bang, selo bang. Pilih-pilih dulu, pilih-pilih. Ini ada bumbu sumsum serintil. Wah, terpengen-pengen. Ini apa nih rame-rame? Ada apa nih rame-rame nih? Bang, kayak orang kecelakaan aja bang. Ada apa nih rame-rame? Kan lagi cari takjil bang, makanya rame bang. Kalau sepi kan berarti udah buka puasa, udah pada di rumah. Bukanya jam berapa biasanya? Hari pertama? Jam 2 ya. Wah, jam 2 guys. Mantap guys, kita lihat lagi. Anjing Neymar. Wah Neymar, Neymar pengen cari takjil guys. Kita mau cari Neymar kemana Neymar? Ini kebanyakan bubur sumsum. Kolak ini guys, enak banget kayaknya kolak ya. Sangat mirip ya, ada pastel, ada bakwan. Pastel, ada bakwan, ini betul bang. Macet nih guys. Ada pastel, ada bakwan, ada NMAX, ada buy one FF yuk. Bagi ID. Guys, kalian pernah makan siomay Bandung apa, guys? Aku yang pas itu pernah sih sekali yang pas itu aku makan langsung bisa ngomong bahasa Bandung. Makan langsung. Kumaha demang? Kan iya. Tahu guys, jokesku sangat lagi top class ini. Guys, siapa yang di sini mulutnya sudah mulai berair-air, guys? Komen di bawah, guys. Kadang tuh bulan Ramadan itu suasana-suasana yang kayak gini tuh yang bikin kangen ya. Maksudnya itu rame tapi bukan ada kebakaran ataupun tawuran gitu loh, tapi untuk mencari makanan gitu loh, seru anjing. Ini di Jogja guys, kita ke Jogja sekarang guys. Langsung dikerubung ini, penuh. Menarik ini soalnya. Pak dokter tapi mencari takjil. Keren. Khas Jogja banget ya makanannya. Aku yang pas itu juga pernah ke Jogja guys, pas nikahannya Mevel ya. 5.000 juga ya, anjir. Jakarta sama Jogja sama berarti harganya masih guys. Ini kayaknya makin ke dalam ini makin banyak makanannya pemirsa. Ayo pemirsa ikuti saya. Anjing abangnya luar biasa banget ya cara ngomongnya. Mari ke dalam pemirsa. Kayak ingat acara-acara TV zaman dulu gitu. Kayak si Unyil, si apa sih namanya itu yang lumba-lumba.
si paling pokoknya itulah. Iya, saking penuhnya banyak yang balik pemirsa, diminta untuk balik karena nggak bisa untuk lewat. Di pinggir-pinggir jalan ini juga sudah banyak sekali orangnya. Dari lalu lintasnya nih Jogja style banget guys. Aku kan pernah tinggal di Jakarta guys, tapi entah kenapa cara berlalu lintas di Jakarta dan di Jogja itu menurutku lebih barbar di Jogja. Aku nggak tahu kenapa guys. Di Jogja itu macet tapi itu laju gitu. Nah berkendaranya tuh kayak nada remnya cok. Kalau misalkan di Jakarta nih macet tapi masih ngerem gitu loh. Di Jogja itu kadang kayak gak ada remnya gitu, geri anjing. Nah pemirsa, ini yang juga menarik, ada dimsum premium Ini juga yang menarik, shootnya ke muka mbaknya. Menarik banget bang, buset. Oke kita lihat pemirsa, menarik ini bang. Yang mana ini yang dilihat bang? Yang ini atau yang ini bang? Gak bisa fokus aku ini jadinya. Mas ini dengan mas siapa ya? Mas Rizal. Mas ini dengan mas siapa anda? Mbaknya jadi. Kulaku kayaknya begitu guys. Oke, boleh spill harganya mas? Ini berapa? Spill harganya bro. Untuk harga yang nor ini ada 4.000-an. Spill outfit bang. Ini 4.000 juga. Untuk yang rasa kepiting juga 4.000. Yang ini 3.000. Ada juga yang original 3.000. Untuk yang sebelah sini 2.000-an. Untuk yang sebelah paling barat itu 1.000-an. Yang ini 1.000. 2.000, 5.000, 4.000, 4.000. Makasih mas, nah jadi beli. Oke, ini dengan mbak siapa ya? Levi. Kayaknya tahun lalu di sini juga mbak. Iya, yang dari Godean. Ini dihafalin mukanya sama mbak Pak Dokter. Bedanya tahun ini sama tahun lalu apa? Semoga tahun ini lebih ramai ya. Itu ya. Seporsi berapa? Terpak dokter ini sat. Kalau aku perhatikan mbak Evi sekarang. Sekarang 10.003, seporsinya 20. Ini enak banget guys, sumpah guys. Kalau misalkan kalian ke Jogja wajib kalian makan daging begini ya, koyor ya. Wah enak banget guys. Dan ini potongannya besar-besar pemirsa. Sumpah ini enak banget cok. Di Jogja itu makanan yang nggak tahu guys, paling pas, paling enak, paling cocok sama mulutku ya. Baru harganya tuh nggak mahal cok. Ada sosis-sosis juga. Kayak 100.000 itu berdua tuh udah kenyang guys, udah banyak porsinya ya. Nah nyampe 180.000 kayaknya, 60.000, kalau sendiri 20.000, 30.000 lah. Jadi kangen Jogja aku guys, kayaknya aku harus ke Jogja lagi nanti. Baru datang pemirsa, langsung dikerubung ini, penuh. Anjir. Menarik ini soalnya. Bagus, keren sih bang, betul bang, siap bang. Oke, ini yang banyak dicari ya, maca coklat. Ini yang banyak dicari ya, coklat memang banyak dicari bang, yang kayak gini bang. Oke. Coklat semua ini, coklat. Ini coklat. Abangnya bisa aja ya. Ngeditnya juga. Ini yang banyak dicari ya, maca coklat. Ah betul banget. Langsung laris pemirsa. Keren. Kerja bagus. Guys, saatnya kita menuju new area. Kita akan ke India guys bersama Abang Zefailmi. Ayo bang, bawa saya ke India bang. 1 kg. Dia juga ada jual semua. 1 kg. Ada jual bawang. Aku saking seringnya nonton abang-abang ini, aku sering betul dengar bahasa India kayak lama-lama tuh kayak hafal gitu loh, kayak tahu arti-arti dari bahasa India. Langsung menuju ke sumbernya, betul dibuka dengan hal yang sangat menarik guys. Bawang di mobil ini ya. Korek terus bang. Ya, tuh. Pias kah weh? Pias kitnya ya? Pacas kah? 1 kg? 1 kg itu paling aku sering dengar. 1 kg. 1 kg pacas rupiah. Oke, kg itu kilo cok, kilogram. 1 kg. 1 kg. Saya beli bawang dulu. Apa bawang? Oh, bawang anjir. Lumayan murah banget. Semangka mau, Bang? Sekarang katanya, guys. Ya. Cuman 20 rupiah 4.000 per kg-nya ya. Jadi tadi kan 1.000 kilo. Kalau di India lumayan banyak lah ya, anu apa sih namanya, warga-warga muslimnya guys, masih ada lah ya. Lo ada bijiker, ngapain ini lewat-lewat? 50 rupiah. Sumpah cok, India meriah banget cok, gak tahun baru aja, kita rame banget gitu. Tantol. Ya tahun baru aja setiap hari, sumpah dah. Kalian mungkin kalau kalian yang merasa hidupnya sepi, lonely, dan merasa tidak bergairah, coba lagi India guys. Kalian gak akan merasa kesepian lagi, pasti. Walaupun di rumah aja kalian pasti bakal merasa ramai gitu. Ini masih awal-awal aja ya. Kalau kayak takjil-takjil itu budaya Indonesia aja gak sih? Maksudnya kalau di luar tuh gak terlalu takjil-takjil banget gitu. Iya gak sih? Aku gak tau guys. Soalnya ini di India pun banyak orang muslimnya nih, tapi jualannya kayak jualan buah kan, misalnya kayak nggak harus bulan Ramadan aja gitu loh, jualan-jualan kayak gitu loh. Kayaknya kayak budaya kita aja nggak sih, orang Indonesia aja nggak sih, kalau tiap bulan Ramadan tuh ada takjil yang menjual makanan-makanan khusus pas di bulan Ramadan doang gitu. Aku nggak tahu guys,
komen di bawah kalau yang tahu ya. Ahli nih abangnya guys, kalau kulihat-lihat ya. Ngeblis, batu apa deh, es? Kayak apa bawahnya ini? Sampai rumah cair. Mau berapa potong bang? 10 potong. Kayak potong ayam, gede ayam aja. Ya cairnya jualan es di luar kayak gitu. Ditutupin doang anjing bisa loh. Mungkin antara aku yang gak paham atau mungkin India punya teknologi yang canggih banget yang ya kita gak tahu guys, cuman orang India aja yang tahu caranya. Ini salah satu jajanan yang benar-benar laris banget ya. Karena memang semua atas bawah, atas bawah ya. Perhatikan 100% men. Nganalisanya itu ngeri bacok. Harga yang sangat murah gitu ya, cuma 20 rupiah. Ini kita beli 20 rupiah setara dengan 4.000 rupiah. Ini aja udah banyak banget. Dan tentunya air lemon juga ya. Sumpah ini abangnya berbaur banget cowo sama orang India udah ya. Lihat-lihat kayak udah negaranya sendiri tuh. Bang, ini nih bang. Aku kalau jadi abangnya, aku ambil nasi terus aku kecup guys. Abangnya. Enak. Cuman susah buat dikunyah aku tuh. Butuh waktu lama buat kita makan. Susah dikunyah, pegel. Bisa lu bang, ngelawak bang. Di roasting depan orangnya lagi. Untung gak paham ya. Aku lagi barang bagus orang dia kalau kulihat-lihat guys. Gitu dong bang, kali-kali bang. Kasih yang seger-seger gitu loh, jangan kelapa, jangan semangka. Yang kayak gini loh yang segarnya tuh. Oh, ini versi agak elitnya kalau aku perhatikan guys, kafe-kafe ini ya. Dusra flavor guys. Ini lagi banyak yang order, kita nunggu mereka nih order baru kita. Bang inget bang, ada cowoknya bang. Hati-hati bang. Iya. Hati-hati bang. Jarang-jarang kayak gini bos. Ya benar sih, jarang-jarang lihat cewek yang benar-benar nyapa duluan gitu. Lihat tatapan abangnya betapa kosongnya, hanya dianggap sebagai teman guys. Padahal matinya aku, gue udah PDKT 3 tahun masih dianggap teman. Cakep sini guys. Skin elitnya sini fix. Kalau setelan pabriknya begini semua, mama aku asli kesana guys. Anjing lu dosa senyum-senyum lu bang, gua kabar lu anjing. Marah-marah cemburu, abangnya cemburu. Cemburu dia. Ah cemburu dia guys. Bang, coba aku pegang dadanya bang. Gua deg-degan dia guys. Aku pegang dari sininya deg-degan. Senyumnya sih bagus kalau aku perhatikan ya. Instagram. Berin aku mau nonton. Instagram. Nah. Bang pintar bisa banget lu bang anjing. Guys. Aku pesan Gojek dulu ya guys sebentar guys. A few moments later. Oh, ada guys masih Gojek jam segini ya. Dikunci lagi misalnya ini yang Gojeknya enggak ada people nearby-nya guys. Lagi sibuk drivernya, lagi sibuk ternyata. Kenapa kita sampai Cina ini sekarang ini? Kedaya tiga. Kalau orang, maksudnya kalau Cina nih, Indonesia itu nggak terlalu jauh ya, makanannya gitu loh, masih rempah-rempahnya itu masih agak-agak mirip guys.
Jadi kalau orang Cina itu kebanyakan pasti masih cocok lah ya menurut ya sama makanan-makanan orang Indo ya. Wah, ini enak. Ini enak. 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 我让你听听啊，你听听。<laughs> Itu kalau misalkan orang yang masak dan orang yang makan makanannya itu dikasih kata-kata kayak gitu pasti senang banget guys, aku yakin ya. Makanya kalian kalau yang masih punya orang tua di rumah dimasakin tuh hargain, goblok. Ngomong kayak gitu, bilang enak gitu loh, hargain. Ini sumpah ini vibe-nya mafia-mafia Cina, wacau asli dah. Kayak biasa kalau di film-film tuh yang jaga-jagain bosnya tuh kayak gini-gini, cok. Yang ngeri gitu. Oh guys, untuk episode kali ini thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa jangan lupa klik like, share dan komen dan subscribe untuk konten hari ini mereaksiin takjil-takjil di seluruh dunia. Indonesia, India, China, Meksiko, New York sudah kita lihat semua guys. Kalau kalian suka konten-konten yang berhubungan dengan bulan Ramadan, komen di bawah dan mungkin kalian bisa kasih ide kalian apalagi yang bisa saya reaksiin yang berhubungan dengan bulan Ramadan, komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See ya.